Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita serta dapat beraktivitas dan berrutinitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari selalu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker sehingga kita bisa mencegah penyebaran COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membagikan jadwal acara belajar dari rumah BDR yang ditayangkan di TVRI pada hari Rabu 6 Januari 2021. Tayangan dimulai jam 8 sampai jam 8.30 WIB, khusus bagi peserta didik PAUD. Ya. Yang ditayangkan yaitu bermain alat musik. Dilanjutkan pada pukul 08.30 sampai 09.00 WIB, khusus bagi peserta didik SD kelas 1. Merupakan episode yang ketiga dengan judul Mari Mengenal Lingkungan. Setelah itu dilanjutkan jam 9.00 sampai jam 09.30 WIB. Tayangan khusus bagi peserta didik SD kelas 2. Episode yang ketiga, Rumah Dian Terang Sekali. Dan dilanjutkan kembali dengan khusus peserta didik kelas 3 SD dan sederajat, episodenya Cahaya dari Timur mulai pukul 09.30 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10.00 sampai 10.30 WIB, bagi peserta didik SD kelas 4 bisa mengikuti episode yang ketiga tentang transportasi sungai di daerah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan khusus pelajaran peserta didik SD kelas 5 dan sederajat dengan episode transportasi laut antar pulau pada pukul 10.30 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah berakhir tayangan terakhir yaitu pada pukul 11.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, khusus bagi peserta didik SD kelas 6 dengan episode Kapal-Kapal Besar Lautan. Itulah jadwal tayangan belajar dari rumah yang akan ditayangkan di TVRI mulai pukul 8 sampai pukul 11.30. Semoga para peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta sekolah yang sederajat MI dapat menggunakan waktu belajar di Televisi Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Karena sampai saat ini proses belajar mengajar belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Itulah yang bisa saya bagikan pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.